sesuatu yang berlaku secara tidak sengaja melalui perbuatan atau keadaan yang tidak selamat dan menyebabkan kecederaan serta kerosakan harta benda. Contohnya, elakkan kawasan seperti tandas, bilik air, sinki, dan lantai licin untuk mengurangkan risiko kecederaan akibat perbuatan Anda sendiri. Dapat pernyataan masalah yang kami dapati yaitu adalah seperti sabun mudah tumpah, lantai basah, dan air mengalir dari sinki ketika mencuci piring. Hal tersebut menyebabkan individu kehilangan keseimbangan dan kestabilan sehingga membuatkan mereka tergelincir lalu terhempas di lantai. Perabot-perabot seperti almari, dapur juga akan rosak basah akibat terkena air. Pernyataan fungsi dan operasi yang kami dapati adalah selipar dipasangkan di kaki untuk melindungi kaki. Alat ini menggunakan kaedah penyarungan dengan prinsip perlindungan. Mop digunakan untuk menyejat air yang tertumpah. Alat ini menggunakan kaedah mengelap dengan prinsip keselesaan. Buatan produk adalah mudah dikendalikan, sesuai untuk semua peringkat umur dan melindungi kaki daripada kotoran dan benda tajam serta mampu menyejat air pada bila-bila masa. Kelemahan produk pula ialah tapak selipar yang licin dan tidak sesuai untuk semua peringkat umur kanak-kanak dan sukar dibawa kemana-mana. Setiap produk adalah do it yourself, DIY. Produk ini bertemakan repurposing waste, considering cost of living. Produk yang dihasilkan ini bukan sahaja menjimatkan tenaga, namun membantu untuk membersihkan lantai berbanding menggunakan mop cara lama. Ini adalah lakaran produk dan bahan yang diperlukan ialah kotak, getah, kain, dan kain mop. Dengan bahan-bahan tersebut, produk dapat dihasilkan dengan sempurna dan lengkap.